Dari perikop ini, ternyata setan sungguh mengenal Yesus. Kesannya, setan lebih mengenal Yesus daripada murid-muridnya ya. Karena setan menggunakan kata anak Allah sampai akhir kitab Injil. Tidak ada penjelasan mengapa setan-setan itu berteriak. Mungkin semata-mata reaksi spontan karena ketemu dengan rival mereka. Yesus berhasil membungkam mereka, apapun motif mereka. Ada tiga alasan Yesus membuat setan-setan itu diam. Pertama, para ahli Taurat menyebut Yesus sebagai Beelzebul, penghulu setan. Setiap perilaku yang menunjukkan bahwa Yesus mau menerima setan akan memberikan lebih banyak pembuktian yang terbalik. Kedua, menerima kesaksian setan mengenai dirinya sendiri akan memberikan contoh kepada para pengikut Yesus untuk menerima atau bahkan mencari kesaksian setan dalam masalah-masalah lain. Namun, ia tidak akan tergoda apapun. Ingat saat Yesus dicobai. Yang ketiga dan yang terpenting, misi Yesus secara keseluruhan merupakan panggilan terhadap iman berdasarkan bukti, bukan kesaksian yang semata-mata otoriter. Yesus memberitakan kerajaan Allah dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan itu. Setiap orang yang mau mengambil resiko untuk beriman dan menyerahkan diri akan menjadi muridnya dan belajar lebih banyak, namun bagi yang lain hanya akan mendapatkan pengajaran dalam bentuk perumpamaan yang sulit untuk dimengerti. Pak, kenapa pilih radiologi sih, Pak? Waktu itu kepepet. Jadi, ya karena enggak ada pilihan lain. Tinggal peluangnya mau jadi dokter radiologi atau jiwa. Saya diskusikan sama istri, milihnya radiologi. Ya sudah, harus ikuti. Ya, ternyata ya karena sering, karena belajar jadi cinta sama radiologi. Jadi tahu yang apa yang bisa dikembangkan dari ilmu radiologi ini. Jadi ternyata di radiologi dengan teknologi yang luar biasa seperti itu, ternyata bisa dikembangkan banyak ilmu pengetahuan baru. Banyak sekali cabang-cabang ilmu yang memang membuat kontroversi karena baru. Ya. Kalau enggak baru ya enggak kontroversi. Tapi kuncinya adalah tidak boleh melanggar etik. Nah itu harus bukan benefit yang dicari, tapi yang penting safety dulu. Kalau itu sudah safety, nah baru dilihat manfaatnya seberapa. Sedikit pun manfaat, itu sudah bermanfaat kalau dia safety. Hai, kamu nih. Hai, wis siap. Siap, segera itu sudah diserap. Siap, Pak. Siap, Bang. Ya. Tidak ada yang dilarang di sini, yang penting pasiennya boleh. Maaf ya, Pak Eko ya. Lama saja, santai aja. Dulu apa surat apa? Ini surat mau dikirim ke WHO. Ke WHO? Iya, hari ini juga. Jadi tinggal tanda tangan. Pak, Ena. Ini siapa namanya? Nih, diangkat. Nih ya, ini diginikan angkatan sendiri ya. Angkat tangannya, yang ini diangkat terus, 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 terus sampai ke hidung, terus, 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 senang. Ayo, cium tangannya. Tangannya cium, udah lama nggak cium, kak? Udah senang belum? Eh, mana yang lumpuh kemarin tangannya? Angkat sendiri. Alhamdulillah. Udah senang.